Oke, ini improv ya. Ini jamming abis. Enggak ada yang tahu kita bikin ini kan. Aku main kamu bikin lirik. Enggak, Pak. Kita bersama lagi nongkrong aja. Ada jengkel yang napasnya bau pepaya. Wow. Oh, memang iya. Napasku bau pepaya. Tapi mengapa semua wanita suka? Asik. Banyak wanita yang suka sama jengkel, tapi mereka diguna-guna. Pers lagi ya. Kadang aku bingung kenapa cewek pada suka, padahal mukanya jengkel itu kayak buaya. Udah. Oh oh oh, nafkahku mirip buaya. Oh, masih gitu doang? Penyaminin? First up, first lagi. Tapi ku punya cinta. Oke. Terus? Oh oh oh, cinta abadi selamanya. Ref ya. Oh jengkel, kenapa wanita suka padahal otaknya kayak pepaya. Oh jengkel, oh jengkel, tapi dia baik hatinya, baik hatinya. Oh jengkel, insya Allah penghuni surga. Oh jengkel, oh jengkel, mukanya mirip buaya. Tadi enak sih. Tadi enak? Beda tema kali. Apa? Temanya apa? Temanya nonton bioskop. Nonton bioskop? Nonton bioskop. Oke, okay. Nonton bioskop ya? Nonton bioskop, oke, okay. Dari siapa? Jigel dulu ya? Jigel. Gua puterin sekali ya. Dua, ga, pat. Sama teman-teman untuk hangout ke bioskop. Nonton hangout. Aku bercanda tawa bersama mereka semua. Tapi ada satu kendala. Oh tiada uangnya. Oh jujur sekali. Ujung-ujungnya mereka menyelinap lewat pintu belakang yang jaga security. Ujung-ujungnya mereka menyelinap lewat pintu belakang yang gak dijaga oleh security. Itu rep. Aku juga punya cerita tentang pergi ke bioskop. Saat itu kami berdua tiba-tiba berputar seisi kepala. Ternyata kami datangnya ke bioskop oplosan. Bioskop oplosan. Yeah. Silakan kita berucap wadah. Jengkel. Oh, hati ini terasa bingung. Mengapa bioskop oplosan ku ajak jadi tempat kencan? Bioskop oplosan. Semua orang bertanya, ada apa dengan Bang Dika ngajak pacar ke bioskop oplosan? Jangan salah, ada lagi cerita lain. Oh,
dan ini lebih parah. Gimana? Waktu itu aku ngajak gebetan baru pergi ke bioskop yang katanya benar-benar seru. Tapi ternyata ketika aku masuk ke dalam, keluar dari sana dia berubah jadi laki-laki. Waduh. Bioskop plastik. Bioskop plastik. Bioskop plastik. Bioskop plastik. Jangan pernah pergi ke bioskop plastik. Oh, jangan pernah pergi ke bioskop plastik. Jangan pernah pergi ke bioskop plastik. Jangan pernah pergi ke bioskop. Jangan plastik. Ada lagi cerita yang lebih seru. Wow. Wadaw. Apakah ini lanjutan dari itu? Waktu itu aku nemu bioskop baru. Oh, bioskop baru. Di dekat rumah aku pergi ke sana. Tapi ternyata ketika aku mencoba masuk, aku tidak diizinkan masuk ke dalam sana karena bioskopnya belum buka, kan masih jam 10. Wadaw! Bioskop belum buka, tapi aku udah di sana. Jangan pernah datang ke bioskop yang belum buka, karena bisa dibeli tiketnya. Jangan pernah datang ke bioskop belum buka. Masih tutup. Masih tutup. Aku juga masih punya tutup. Dong. Udah punya. Punya. Tunggu. Oh ya. Aku pergi ke bioskop. Om. Ramai dengan keluarga, juga teman baru. Tapi bioskop itu membuat kami pusing dan pegal-pegal, karena bioskopnya kalau masuk mesti bioskop prol. Pernah datang ke bioskop roll, bisa jadi pegal. Jangan pernah datang ke bioskop roll, nanti kamu jadi pusing. Jangan pernah datang ke bioskop roll, nanti badan pegal-pegal. Jangan pernah datang ke bioskop roll, kepala kamu bisa pusing 7 kali lilin. Nice. Itu lah jamming. Semua liriknya. Oh, udah ditunggu. Oke, udah. Cukup. Terima kasih. Terima kasih.